Ya, itu tadi gambaran proses amandemen yang sudah empat kali terjadi di negeri ini mulai dari tahun 99 sampai dengan tahun 2002 yang terakhir adalah uh, memasukkan pasal 37 aturan bagaimana kemudian kalau memang ada rencana untuk mengamandemen lagi seperti wacana yang ramai hari-hari ini wacana yang muncul dari Mas Arif kemudian juga Mas Kodari bahkan eh, yang sudah spesifik targetnya bukan hanya amandemen sudah dapat dukungan sekarang Anda sudah dapat dukungan iya, Nomor WA tadi yang saya ceritakan A yang saya boleh takut. boleh saya tahu apa misalnya nih, misalnya nih saya setuju Bang Terus kemudian maju terus bang, mantap, cakep gitu. Ada yang beli kaos nggak ah. bang? Hah? Yang mau beli kaos? Eh, uh, bentar. Kaos. Assalamualaikum. Setuju. Kaosnya bisa pesan ukuran jumbo. Waduh, belum bikin nih. Ya, baru satu aja. Alasannya simpel. Ibarat orang lomba lari dengan hitungan satu dua tiga baru lari. Jadi di periode ketiga baru pembangunan di skala bidang baru mulus. Begitu. Lalu kemudian mana lagi nih? Nah ini baru masuk. Jangan kasih kendor, waduh, cuman anu aja apa namanya. Uh, Ucapan-ucapan semangat. Ah. Kemudian Mas Kodari, saya dulu berharap Pak Prabowo mau mengikuti jejak Pak Ahok menjadi wakilnya dulu, baru jadi presiden. Pemikiran saya itu terintas saat Pak Jokowi mencalonkan presiden periode satu. Jadi saya malam ini saja pun itu sudah merasa nggak sendirian. Merame-rame Se ya. Iya, ya, a, mari ya. kirim wa lagi ke 08 triple satu sembilan dua empat tiga satu. Anda betul-betul menggalang dukungan, ya? Iya, tapi, tapi saya ingin tahu, ini Mas, Mas Kodari, menurut, ya. ya? <laughs> menurut Anda, Pak saya, Prabowo, menurut Anda, Pak Prabowo akan ini mau? Bisa bikin sendiri, menurut nah. Anda, Pak Prabowo akan mau? Karena kan targetnya pasti belum presiden, tahu, sudah dua periode. Belum tahu. Belum tahu. Yang di pikiran saya adalah masyarakat, yang di pikiran saya adalah tidak mau terjadi apa yang di Amerika itu di sini. Begitu, nah, kalau Pak Prabowo mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau, mari kita yakinkan agar Pak Prabowo mau anak-anak saja tadi udah kesebut nama Prabowo oh kan calon presiden bagus Jadi teori saya benar dengan membawa kaos ini menyampaikan gagasan ini maka malam ini sekian juta rakyat Indonesia mulai bermimpi tentang Jokowi Prabowo 2004 save NKRI. Oh, mas Refli bagaimana? Karena Safe kan, NKRI. karena kan sebetulnya niatan partai-partai lain, tadi Anda katakan partai Nasdem saja sudah mulai wacana konvensi, kemudian juga partai Golkar tentunya inginnya ketua umumnya, Pak Erlangga yang juga punya kesempatan Ii, untuk kan jadi ya. pemimpin dan sebagainya. Jadi uh, Partai-partai kepentingannya tentunya memunculkan calon yang baru. Bukan menggadang-gadang calon yang sudah lama kan. Jangankan partai Mas Fajrul Rahman aja pengen jadi presiden. <ganti> <tid> Tapi pada saat yang sama Nana, partai juga realistis. Sebentar dulu. Kita dengarkan. <ganti> 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 Dia populer banget. bagaimana? Bagaimana? Uh. Justru sekarang kalau saya jadi Prabowo ya. Ini saatnya untuk bisa menjadi calon presiden yang paling kuat. Karena survei terakhir termasuk Indobarometer kan. Itu masih mengatakan Prabowo nomor satu. Kalau Jokowi. Jokowi tidak nyalon karena dia terhalang dengan uh, dua periode tersebut, maksimal ya. ...maka kan Prabowo menjadi survei nomor satu, dan partai-partai lainnya juga bisa bermimpi untuk melawan siapapun yang barangkali tingkat popularitasnya so-so saja. -so Jadi, contoh misalnya Erlangga Hartarto, kita tahu bahwa di survei kan belum dongkrak, tapi kan sudah survei ke ano, apa e, Safari kemana-mana. Hmm lalu kemudian juga uh, demokrat uh, misalnya kita tahu take over itu kan juga 2024 Nasdem juga akan konvensi partai di situ Anies das Baswedan sudah mulai dikilik-kilik. Jadi menurut saya uh, ini pemikiran yang sangat meyakinkan dari sisi komunikasinya tapi nggak realistis. Tidak realistis secara politik. Iya, <laughs> tidak realistis secara politik, tidak realistis juga dari sisi pemikiran. Saya kira itu. Mas Kodari? gila ini nggak berhenti nih masuk nih, nih. Ah. silahkan disorot nggak ah. berhenti nih wa masuk nih ah. makin banyak dukungan ah. iya romi di padang setuju bang mantap ah. budi wah saya saya gak kebaca ini lihat tuh bergerak tuh silahkan lihat itu ah. disorot ini bergerak terus ini nomornya nggak ah. ada di hp saya ah. robot jadi ini luar robot. biasa gagasan ini ya begitu dilontarkan langsung membuka mata banyak orang di Indonesia ini baru setengah jam eh satu jam kita ya satu jam. Nah, belum kalau saya teruskan ini satu tahun ke depan <laughs> saya yakin akan terjadi amandemen aku ingin menegaskan nara ya. Bagaimana? kalau 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 makin banyak yang bergulir kira-kira berubah pikiran <laughs> pak jokowi mas pajero uh, saya tidak akan mengomentari <laughs> saya hanya ingin mengatakan nah, saja bahwa selain oh, uh, presiden menolak wacana tiga periode iya. karena itu sesuai dengan apa gagasan reformasi dan kedua yang ada lagi dua yang beliau tidak apa yang beliau uh, tolakkan pilpres yang tidak langsung dan pilkada yang tidak langsung akhirnya pilkada apa pilpres tetap langsung dan kemudian pilkada tetap langsung seperti itu karena ini adalah ini bukti dari tiga ini kesetiaan beliau terhadap agenda reformasi yang kita perjuangkan berdarah darah dulu Baik. saya pikir itu yang bisa saya nyatakan uh, pak hidayat nurwahid wakil ketua mpr yang jelas wacana ini kan memang kemudian hangat di publik Uh, sesungguhnya uh, apa saja kajian yang dilakukan di MPR uh, ketika misalnya kalau kita uh, walaupun hanya spekulasi begitu atau melihat situasi yang makin menghangat kemungkinan-kemungkinan itu yang terus dikaji di MPR apakah memang akan bisa mendorong perubahan-perubahan yang lebih konkret Pak Hidayat atau Anda merasa ini hanya akan sebatas spekulasi pernyataan politik saja? Ya, itu hanya spekulasi pernyataan politik sepanjang itu tidak kemudian secara formal diajukan oleh anggota MPR kepada MPR. Jadi karena aturannya sangat jelas Mbak Nana, di pasal 37 ayat 1 itu sangat jelas bahwa yang mengajukan perubahan itu bukan Pak Kodari, bukan Pak Arif Yono sebagai pribadi gitu tapi adalah anggota MPR. Jumlahnya pun disebutkan minimal sepertiga anggota MPR. Jadi kalau Beliau-beliau hanya menyampaikan di sini, yang nggak akan sampai ke, ke, ke MPR gitu ya. Dan kemudian pun itu harus disampaikan secara tertulis, bukan disampaikan secara WA gitu ya. Secara tertulis disebutkan pasal yang mau dirubah yang mana, alasannya bagaimana, alternatif rupanya bagaimana. Itu pasal 37 ayat 2. Jadi kalau kita melihat pada konstelasi politik yang ada sekarang, itu petanya relatif sudah selesai kok. Tidak ada yang terpaksa untuk kemudian bicara tentang amandemen pasal, pasal 7 untuk kemudian menghadirkan tiga periode. Tidak ada yang terpaksa itu. Kalaupun Mas Arief Wiono terpaksa ya, beliau memaksakan diri. Tidak ada yang memaksa beliau itu. Karena kalau konstelasinya adalah anggota MPR, anggota MPR itu latarnya ada partai-partai politik, maka sebagian besar pimpinan MPR yang dari partai politik itu semuanya sudah sebagian besar sudah menyatakan tidak ada amandemen untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Itu satu. Nomor dua, kalau kalau itu adalah terkait dengan Pak Jokowi, maka PDIP melalui tadi saya sebutkan Pak Ahmad Basara dan juga Pak eh, Menpan RB juga sudah menyatakan itu sudah ideal dan tidak ada eh, tidak ada eh, terhadap undang-undang dasar. Kalau itu kaitannya dengan masalah apa apa manuver-manuver yang ada sekarang, kita kan juga melihat bahwa sekarang ini ada pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo, Erlanda, Pak Erlangga dengan Pak Surya ada pertemuan-pertemuan yang sudah dibangun oleh pimpinan-pimpinan partai politik dan bila itu terjadi dan kemudian mengarahnya pasti ke 2024 dan ke arah ke Pilpres, maka petanya tidak seperti yang dibayangkan Pak Kodari maupun juga Pak Arif Yono. Akan terjadi beragam hal yang sangat baru dan hmm. kalau tadi Pak Kodari menyampaikan ada yang mendukung, ya biasalah kayak gitu mah atas Indonesia ini. Ya, kalau, kalau ya. boleh saya tanya sikap PKS sendiri kalau kita lihat kan manuver politik sudah mulai dilakukan nih dijalankan. Kalau posisi PKS sendiri di 2024 boleh saya minta bocoran? Iya jelas kita eh, pertama kita menolak perpanjangan masa pertanyaan masa presiden dengan amandemen eh, amandemen pasal 7 kita menolak gitu ya. Nomor 2 agar kita konsisten dengan undang-undang dasar. Nomor 3 PKS akan bekerja maksimal ya untuk kemudian bisa merubah undang-undang tentang pemilu supaya tidak kemudian menghadirkan polarisasi seperti tahun 2014-2019. Kita sepakat tetap akan perlu ada presidential threshold, tapi jangan terlalu tinggi. Kita merujuk saja pada Pilpres 2004 maupun 2009, di mana ada presidential threshold dan kurang menghadirkan beragam pasangan dan kemudian semuanya aman damai, tidak ada tidak ada polarisasi. Jadi kami memperjuangkan agar undang-undang tentang pemilu tetap bisa dirubah sehingga dengan demikian maka kekhawatiran tahun 2019 2024 tidak terulang kembali dan kita berharap PKS bisa naik kelas gitu ya bisa mendapatkan sekitar 12 sampai 15 persen sehingga nanti Pks bisa kemudian mengajukan kadernya untuk kontestasi pilpres sebagai capres membuat capres itu sikap dasar dari partai Pks baik jadi jadi untuk menghindari polarisasi calonnya saja diperbanyak begitu ya bukan berarti orang yang sama maju lagi untuk bertanding ketiga kalinya kita kembali setelah pariwara tetap di mata Najwa.